Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ari Kucluk. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membersihkan blok mesin dan rangka dari kotoran Suzuki Newsmax 110 tahun 2006. Oke guys, sebelum saya melanjutkan videonya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar selalu mengikuti video-video terbaru dari saya. Terlihat blok mesin sangat kotor guys. Kerak-kerak dari oli dan debu sudah sangat parah. Blok mesin, rangka dan sekitarnya sangat kotor dan kusam, sehingga membuat tampilan motor menjadi kurang menarik guys. Oke guys, langsung saja kita membersihkan motor ini. Kita lepaskan semua skrup pengikat cover kendaraan guys. Lepaskan semua skrup pengikat cover dari bagian depan sampai bagian belakang guys. Setelah skrupnya kita lepas, selanjutnya kita lepaskan cover. Kita mulai dari tameng guys. Untuk bagian depan tameng kita lepaskan juga soket lampu sennya guys. Untuk pembongkaran kita tetap harus hati-hati agar tidak merusak bagian-bagian yang lain guys. Bagian tameng kita lepas, selanjutnya kita melepas batok kepala guys. Jangan lupa skrup pengikat batok kepala juga kita lepaskan. Setelah batok kepala bisa kita lepas, kita juga lepaskan soket headlamp guys. Selanjutnya kita lepaskan bagian sayap kanan dan kiri guys. Kita lepaskan skrup pengikat cover tengah guys. Selanjutnya kita lepaskan sayap-sayapnya guys. Kemudian kita lepaskan cover bagian tengah guys. Kemudian kita lepaskan cover samping motor guys. Jangan lupa skrup-skrup pengikat cover samping juga kita lepaskan. Untuk melepaskan cover belakang,
kita juga lepaskan pedal motor, guys. Kita lepaskan dulu baut pengikat pedal motor. Setelah pedal motor bisa kita lepas, selanjutnya kita lepaskan cover samping kanan dan kiri, guys. Tetapi untuk melepas cover kanan dan kiri ini, kita harus berbarengan karena ada skrup pengikat cover samping ini, guys. Untuk posisinya ada di ujung bagian dalam. Kita harus melepaskan dulu cover-cover ini, kemudian kita tarik bersamaan. Untuk karet yang melekat pada cover samping, cukup kita lepaskan saja. Untuk plastik bagian belakang ini, selain skru pengikat, cover samping juga mempunyai pengait pada motor, guys. Sehingga kita harus lepaskan dulu pengait cover samping ini. Barulah setelah pengaitnya kita lepaskan, kita bisa melepas cover kanan dan kiri ini bersamaan. Dan terlihat motor sudah berhasil kita lepaskan cover-covernya, guys. Terlihat motor benar-benar kotor dari oli dan debu, guys. Terlihat oli dan debu sudah sangat menumpuk pada blok mesin dan rangka. Langkah selanjutnya kita bersihkan kotoran-kotoran ini, bisa menggunakan bantuan sikat ataupun kayu untuk mengeruk sedikit demi sedikit oli-oli yang menumpuk. Setelah dirasa cukup dalam mengeruk oli-oli yang menumpuk, langkah selanjutnya kita coba bersihkan menggunakan cairan pembersih kerak blok mesin, guys. Untuk cairan pembersih blok mesin ini sudah banyak dijual di pasaran. Oke, guys, langsung saja kita bersihkan menggunakan cairan pembersih blok mesin. Kita bisa menggunakan bantuan kuas untuk menyikat kotoran-kotoran oli dan debu pada blok mesin. Kita olesin semua dengan cairan pembersih blok mesin, guys. Misalkan dalam pembersihan menggunakan cairan pembersih ini, jangan sampai terlewatkan kotoran-kotoran yang menempel pada blok mesin dan rangka. Dan sebaiknya untuk peralatan seperti CDI, bendik dan kiprok sebaiknya kita lindungi dengan plastik, guys, agar tidak terkena cairan pembersih ataupun air. Oke, guys, langkah selanjutnya kita bersihkan menggunakan sabun. Kita menggunakan sabun pembersih ataupun sampo
Sebelum kita bersihkan dengan sabun, kita basahin dulu motor dengan air bersih, guys. Selanjutnya, motor kita bersihkan dengan sabun. Kita bisa menggunakan dengan bantuan kuas. Selanjutnya, motor kita bersihkan menggunakan cairan sabun, guys. Kita olesin semua bagian kendaraan. Dan motor kita sabun. Langkah selanjutnya pencucian menggunakan air bersih, guys. Selanjutnya pastikan semua bagian motor bersih dari sabun, guys. Kita siram-siram sambil kita gosok-gosok sisa-sisa sabunnya, guys. Pastikan motor benar-benar bersih dari bekas sabun. Akhirnya motor pun sudah berhasil bersih dari bekas kotoran termasuk sabun, guys. Selanjutnya motor kita jemur sampai benar-benar kering dari air. Dan inilah motor yang sudah kering. Motor pun terlihat lebih kinclong, guys. Blok mesin pun terlihat lebih rapi daripada sebelum kita bersihkan. Dan rangka pun juga bersih dari kotoran dan debu. Guys, setelah motor benar-benar kering, langkah selanjutnya adalah pemasangan cover-cover body, guys. Kita pasang dulu cover body samping kanan kiri. Pastikan cover terpasang dengan baik pada tempatnya. Kemudian kita pasangkan behel kembali seperti semula. Dan pasang kembali baut pengikat behelnya. Selanjutnya pemasangan kanan dan kiri, guys. Selanjutnya kita pasangkan cover tengah, guys. Untuk pemasangan cover tengah, yaitu leg seal dan cover bagasi, harus benar-benar pas, guys. Cover tengah terpasang dengan baik, selanjutnya kita kencangkan cover menggunakan baut
dari cantelan, guys. Langkah selanjutnya adalah pemasangan tameng depan. Kita pasang kembali soket-soket lampu seinnya, guys. Selanjutnya pemasangan batok headlamp dan soketnya juga kita pasang kembali seperti semula. Kemudian kencangkan sekrup-sekrupnya, guys. Pastikan batok terpasang dengan baik dan benar. Batok kepala terpasang kembali seperti semula. Selanjutnya kita pasangkan spion. Oke, guys, dalam pemasangan cover, cek kembali semua baut dan skrup apakah sudah terpasang kembali seperti semula. Jangan sampai ada yang skrup tertinggal. Dan akhirnya motor smash ini sudah terlihat bersih dan cukup nyaman untuk dilihat, guys. Oke, guys, cukup sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Thank you.